Oke, ceritanya saya mau modifikasi truk setengah rongsok ini ya. Ini setengah rongsok ya, udah karatan. Kita langsung saja menuju ke bengkel buat modifikasi. Ceritanya mau modifikasi truk Selinda ya. Sebelum dimodifikasi, kita oleng. Kita pasang langsung. Wis mantap. Ini spesial ya, truk Selinda bumpernya. Oke Sam, kembali lagi bersama saya di channel Anto Komes dan masih di game seperti biasa, yaitu Euro Truck Simulator 2. Oke Sam, kita langsung saja les, kita langsung los ke gamenya. Oke Sam, seperti biasa ini udah di dalam game ya, kita starter dulu. Oke mantap. Oke, ceritanya saya mau modifikasi truk setengah rongsok ini ya. Ini setengah rongsok ya, udah karatan. Dan udah, kenapa nih, bugnya ya, kepanasan, kehujanan ini. Mungkin terlalu lama ya, di sini. Oh, no. Oke, Sam, kita bawa ke bengkel ya, buat modifikasi. Tapi ini masih nyala untungnya ya, mesinnya. Oke, untuk mod seperti biasa dari Mas Teddy Setiadi atau Mas TE. Oke, kasih lampu bahaya nih. Dan ini mungkin dalamnya ya, dalamnya masih mantap nih, masih bagus ya. Spionnya juga masih bagus nih. Waduh, waduh. Oke, kita langsung saja menuju ke bengkel buat modifikasi. Ceritanya mau modifikasi truk Selinda ya. Oke, nantikan saja atau simak ya, simak saja videonya. Oke, kita udah sampai di jalan ini. Oke, lampunya nggak ada ya, banyak kotor. Waduh, ini mungkin terbengkalai ya, udah terbengkalai lama di tadi itu di bawah pohon ya. Oke Sam, kita langsung menuju ke bengkel. Oke, bablas ya, bablas aja. Kita menuju ke bengkel buat modifikasi. Ini dalamnya ya masih mantap, ini masih bagus. Oke, waduh, ini tadi lupa nih trafiknya belum saya setting ya. Udah nggak apa-apa ya, soalnya mau modifikasi. Oke, kita kasih oleng. Oke Sam, kita menuju ke bengkel. Ini bengkelnya ya, udah sampai, kita belok kiri. Awas Pak, awas, awas, minggir Pak. Waduh, ini jalannya lemes banget ini ya. Orangnya jalannya lemes banget, mungkin belum makan ya. Oke, kita langsung modifikasi. Kita sampai di bengkel ya.
Oke Sam, kita langsung modifikasi truknya. Ini baknya kita ganti dulu ya. Baknya ganti yang ini Foxy ya, udah di Foxy ini. Tadi kan parah ya, karatan parah. Oke, langsung bannya ya, bannya diganti dulu biar enak kelihatannya. Bannya pakai yang mana ya? Oke, bannya pakai yang standar aja, bawaan ya, bawaan kanter ya, atau moodnya Mas TE. Oke, bannya standar. Oke, kali ini saya akan modifikasi truk Selinda ya, artis mana, Pekalongan atau Pemalang ya, platnya G ya, mungkin daerah situ ya. Oke, buat kalian yang tahu silahkan saja komen di bawah asal truk Selinda dari mana ya. Oke, saya kasih skin aja dulu ya, kita pasang skin. Nah, ini skin dari Mas Andika ya, dari Mas Andika, sama ACC bumpernya dari Mas Andika. Terima kasih buat Mas Andika ya, yang udah mengizinkan ya, atau memberi atau mencicipi istilahnya ini ya, apa, mencoba ya, mencoba ini apa, ngasih ACC-nya truk Selinda ya. Oke, kita pasang langsung. Wis mantap. Ini spesial ya, truk Selinda bumpernya. Ini dari Mas Andika. Terima kasih buat Mas Andika. Oke, langsung ke fender. Fender saya pasang nomor 4 ya. Nah, untuk semua mood ya, nanti cek saja di kolom deskripsi video, siapa tahu saya lupa ya, lupa nggak saya sebutin. Oke, terus pengaman ya, atau pengaman atau pelindung samping. Ini spesial juga nih buat truk Selinda ya, nomor berapa ya, 11 atau 10. Oke, nomor 11 ya. Ini dari YFA produk ya, ini bumper pelindungnya mantap mantap. Oke, sebelah kanan juga saya ganti ya, saya ganti nomor 11 tadi ya. Wis mantap, keren ya. Terus bumper atau selebor ya, selebor ini, selebor bukan bumper tapi selebor belakang, pasang yang, nah bentar-bentar, mungkin bawaannya aja ya. Oke, pasang ini aja. Terus palang atas ini spesial juga ya, dari Mas Andika, khusus ya, ini khusus buat truk Selinda. Oke, mungkin seperti ini ya. Terus bumper belakang. Oke, bumper belakang, bentar, mungkin saya pakai dari ACC Vic ya, Vic Concept, atau dari Mas Vigran Florenza. Oke, yang mana nih, ini atau mana. Oke, saya pasang ini aja ya, saya pasang yang nomor 3. Cuma gak ada ini lampu ya, lampu jet bus apa-apa ini. Oke, pasang ini aja biar ini ya, biar sama-sama pengaman ini depan ini. Kan sama ya, ada apa nih, lekukan-lekukannya ya. Mantap ini, biar mirip, biar serasi ya. Oke, langsung ke bagian weldop ya, weldop bentar. Kita pasang weldop aja dulu. Weldop dari V-Concept ya, sama dari V-Concept weldopnya. Ntar saya warnain yang tengah, kalau nggak salah warna biru ya. Oke, gini ya, gini aja. Oke, yang depan kita ganti juga yang depan.
Oke, yang depan samain. Wis, mantap mantap, keren. Oke, langsung ke palang ya, palang atau pengaman ini. Bentar-bentar. Oke, ini ya. Saya pasang dari YFA ya, ya dari YFA juga. Bentar-bentar, yang nomor berapa? 2. Oke, yang nomor 2 ya, cuma ini lampunya nggak mirip ini lampunya ya. Oke, nggak apa-apa, biarin. Terus punuk-punuk dari Fit Concept ya, atau Vigran Florenza. Oke, mungkin ini ya yang mirip untuk punuknya. Oke, langsung stiker kaca. Stiker kaca pasang, terus stiker lampu pasang ya. Wis, mantap mantap, ini udah sangat mirip ya. Mantap, ini pelindungnya juga mirip. Mantap, ini serasi ya sama lampu belakang. Saya samain lah, biar saya samain sama yang depan ya, yang ada lekukan-lekukannya. Mantap. Oke, kita langsung ke strobo. Ini strobo dari Mas Ucup ya, strobonya dari Mas Ucup. Oke, pasang dua aja ya, strobonya saya pasang dua atau satu. Bentar. Satu aja ya, strobonya pasang satu aja yang bawah. Terus ke bagian interior. Oke, interiornya mungkin standar ya. Kita biarin aja, kita pasang yang standar ya. Untuk interior, terus lampu kolong. Lampu kolongnya saya pasang dari Ucup ya, Mas Ucup. Bentar, yang mana nih? Oke, mungkin ini aja ya, lampu kolongnya saya pasang. Terus apa lagi nih? Oke, mungkin udah ya, kita udah modifikasi truk Selinda ya. Untuk spion hitam ya, spion sama visior ya, sama visior warna hitam. Oke, Sam, kita langsung konfirmasi order aja ya. Kita langsung kembali ke gamenya. Oke, mantap ini truknya ya. Oke, bentar-bentar, kita mundurin. Wih, sangat keren, sangat mantap ini. Oke, saya tes lampu sen nyala ya, lampu strobo nyala. Oke, lampu kolongnya. Wah, lampu bak ya, lampu baknya ini. Oke, kita coba kalau malam hari gimana. Kita coba malam hari. Wis, mantap, keren. Oke, keren, mantap ini truk Selinda ya. Keren. Ini ACC dari Mas Andika ya, tadi udah saya sebutin. Dan terima kasih buat Mas Andika yang sudah mengizinkan ya untuk mencoba ACC-nya. Oke, terima kasih. Oke, Sam, mungkin videonya cukup sekian. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, ini adalah buat menghibur aja ya. Oke, next video mungkin saya buat jalan ya, truknya. Oke, thanks for watching. Bye-bye.
dunia.